Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kami berada di lahan yang telah diwakafkan. Lokasi ini seluas 2 hektar. Yang insyaallah di lokasi ini akan dibangun pondok pesantren Ibnul Jauzi. Oleh sebab itu, kita perlu tahu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita keutamaan bersedekah. Bagaimana orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak putuskan pahalanya ketika dia meninggal dunia? 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Apabila Anda para aghnia yang memiliki keluasan rezeki menitipkan sebagian harta Anda di tempat ini, karena apabila ada salah satu tiang di tempat ini kelak, salah satu tembok di tiang ini kelak, salah satu keramik di tiang ini kelak, yang itu dari hasil harta yang Anda berikan kepada kami, maka itu insya Allah akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah, yang meringankan hisab Anda mungkin, yang memasukkan Anda ke dalam syurga tanpa hisab mungkin. Bahkan dengan semua itu, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kehidupan Anda di dunia sampai akhirat kelak. Sehingga insya Allah kami mengajak muslimin wal muslimat, Anda para aghnia, para muhsinin yang memiliki lebih harta yang Allah karuniakan kepada Anda, keluasan rezeki, kami mengajak, bismillah, ayo donasikan harta Anda di sini, dan inilah harta Anda yang sesungguhnya, dan inilah harta Anda yang akan menyelamatkan Anda kelak di yaumil qiyamah. Dan boleh jadi dengan uang yang Anda berikan kepada kami untuk kami dirikan bangunan pondok pesantren di tempat ini, Allah menyelamatkan Anda dari musibah, Allah menjadikan anak Anda anak-anak yang salih dan salihah, Allah menyelamatkan Anda dari segala jenis penyakit karena sedekah yang Anda berikan untuk pembangunan pondok pesantren. Dan insya Allah Anda akan memetik buahnya mulai saat ini di dunia dan sampai nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.